Sejumlah aktivis dan mahasiswa Papua diterima Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendengar aspirasi mereka terkait keinginan untuk membangun Papua dalam pemberlakuan otonomi khusus. Pertemuan mahasiswa Papua dan Papua Barat pada tanggal 1 September sekitar pukul 16.00 di lantai 15 gedung Kemendagri itu diterima langsung Budi Arwan, Kasubdit Papua dan Papua Barat. Budi Arwan selaku Kasubdit menyetujui permintaan mahasiswa tentang beasiswa tetap diberlakukan sebagai garansi pemerintah pusat untuk menjamin peningkatan kualitas pendidikan di Papua. Selain itu juga diperlukan database agar konsen terhadap pemberdayaan talenta anak-anak Papua dalam menciptakan kreativitas mereka. Terima kasih buat Kementerian Dalam Negeri yang sudah terima kami sebagai mahasiswa. Kami selaku mahasiswa datang ke kantor untuk menyampaikan isi hati terhadap masyarakat Papua. Satu, kami minta OTSUS dilanjutkan. Kami mahasiswa Papua minta kepada OTSUS lanjut, kita masih butuh pendidikan yang lebih layak.